Nurinya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di sini, Misran. Oke, jadi video kali ini kita bakal nge-reaction video random kiriman dari kalian lagi nih ya, teman-teman. Nah, karena kemarin kita baru aja nge-reaction tentang masa-masa, jadi ini lumayan menumpuk lagi nih guys, tentang kiriman video randomnya yang ada di Instagram ya, teman-teman. Nah, Instagram. Oke, jangan sampai lama-lama lagi nih, langsung aja kali kita masuk ke reaction videonya. Terus seperti biasa nih, pastikan kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah ya, beserta tombol loncengnya. Jadi kalau kau update video baru, kalian bakal langsung dapat notifikasinya, oke? Oke. So, langsung aja nih masuk ke reaction videonya kan. Let's go. Kalau rezeki datang karena kerja keras, seharusnya orang yang paling kaya adalah kuli bangunan. Betul. Kalau rezeki datang karena banyaknya waktu kerja, seharusnya warung-warung kopi yang buka 24 jam itu bisa mengalahkan McDonald's. Betul. Kalau rezeki datang karena kepintaran, seharusnya dosen-dosen menjadi orang paling kaya. Kalau rezeki datang karena pangkat, seharusnya presiden dan raja berada di urutan pertama dari 100 orang terkaya di dunia. Betul. Rezeki datang itu karena kasih sayang Allah. Mengejar rezeki bukan mengejar jumlahnya, tapi kejarlah berkahnya. Oke. Waduh, bagus banget guys untuk video pertama ini ya, memotivasi banget ya teman-teman ya. Tentang kita yang ingin mengejar rezeki ya teman-teman ya, jadi rezeki itu nggak mesti harus pangkat yang tinggi ya, tapi yang mesti dikejar itu adalah berkahnya ya teman-teman ya. Waduh, bagus banget ya untuk video pertama ini ya. Aku malah nggak fokus tadi ke sama isi videonya ya, tapi fokus sama kata-katanya aja. Oh, ini pas kontes ya. Benar-benar. Aduh, Syah ya. Wahyu Abadi. Waduh, ada tam kargo juga. Wah, ini nih. Setiap farm. Gila, ini pas momen-momen nampilin truk-truk artis ini ya. Waduh, ada Wahyu Abadi 02 tadi ya kan. Ada Gunter Explore juga. Terus ada Tam Cargo juga tadi. Setia Farm juga ada ya. Dan tentu saja yang gak ketinggalan ada salah satu truk favorit aku ya. New Manja ya tentunya. Wah gila sih, ini kumpulan truk artis semua ya. Mantap lah ya. Oke. Ini bus artis sekarang nih. Oke, let's go. Oh, ini temen santai cuy. Oke. Tadi kumpulan tentang truk-truk artis, sekarang bis artis guys. Dimana di sini ada Ratu Maher ya teman-teman. Dimana aduh, kepopulerannya tuh nggak usah ditanyakan lagi ya. Salah satu bus paling embues, salah satu bus paling terkenal juga ya teman-teman. Nah, mantap lah ya Ratu Maher. Wah, ini siapa nih? Shagino ya? Iya. Oke. Ih, birunya itu bagus banget ya. Shagino, Tam Cargo. Mantap. Gimana biasanya ada video tentang Tam Cargo atau terpolosan kayak gini, enak banget buat diedit ya teman-teman. Nah, ini ke tangan aku gatel ya guys, saya pengen ngedit juga truk satu ini ya. Kita coba edit nih ya. Waduh. Wih. Wah, terperosok bang. Oke, wih, traktor ya. Ada yang terperosok abis bannya cuy. Oke, waduh, perjuangan.
Loh, ada yang tumbang juga. Aduh, kalau ini udah, aduh, ini ngeri udah guys. Udah tumbang ya ini ya. Untuk video pertama tadi momennya, waduh, ngeri-ngeri sedep juga ya untuk pemotor-pemotor yang bawaannya itu lumayan berat guys. Dimana tadi bahkan ada yang sampai bannya terperosok semuanya ya. Bahkan ada juga tadi momen tumbangnya ya teman-teman, meskipun itu kayaknya beda jalan ya atau beda tempat, mungkin aku juga kurang tahu ya. Hati-hati banget milih lokasi pijakan untuk ban itu ya. Ih, ngeri-ngeri sedap udah untuk jalannya ya. Entah ini daerah mana aku kurang tahu, semoga aja dapat perbaikan ya jalannya. Ya abis dong. Oke, Basuri. Masak. Wah, ini di konan ini sih. Betul. Anjir. Wah, gila ngeri cu. Ini. Aduh, Conan gak ada obat udah. Wah, gila. The Conan emang gak ada obat. Cuk, tadi sun aja ditempelnya dari belakang ya kan. Aduh, itu ngeri-ngeri sedap banget sih. Mana mepet banget lagi ya waktu nempelnya. Astaga, ngeri lah ya. Aku udah gak bisa berkata-kata lagi kalau detektif Conan yang tampil ya. Beset ini emang sulit banget udah untuk dilawan ya guys ya. Aduh, susah untuk ngelawan Kang Russo ya. Apa nih? Abang-abang grand screen. Oh, ada orang. Ada orang yang ngendaliin pesawatnya guys. Oke, ini coba memperjelas ya. Oke, green. Naikin saturasinya. Oh, wah bener. Keren. Anjir, mantap cuk. Gila, keren. Ya gitu ya teman-teman, film-film yang bertema action kayak gini mungkin gak jauh-jauh lah dari yang namanya green screen kayak gitu ya. Atau bisa juga orangnya yang dibikin hijau ya teman-teman, jadi gak cuma layarnya hijau tapi orangnya juga yang hijau ya. Wah, keren banget orang hijau ini ya, cara membongkar rahasianya itu keren banget ya. Mantap lah ya. Good job. Siapa nih? Hey, bos siapa tadi guys? Laka ya. Masa ditinggal dhek karo wong liya ing ngono susah mare ngono mendem narkoba. Ilingo Pak Inama al Usri Usro. Inama al Usri Usro. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Wih, mantap. Mantap lah. Kok kayak kenal? Mantap guys, keren banget untuk kata-katanya ya. Pokoknya intinya kita tetap berusaha apapun masalahnya kan, sebesar apapun masalahnya, karena dibalik kesusahan pasti ada kemudahan ya kan. Tapi tadi di sini aku malah fokus sama truknya, terutama truknya mundur tadi ya. Tapi ternyata nggak cuma aku yang ngeh guys, ada banyak juga di sini yang ngeh ya. Kalau truknya itu mirip banget sama truknya hasil Lombok yang dulu itu ya. Tapi di sini tadi tulisannya itu hasil kayu ya, terutama bukan hasil Lombok ya. Entah ini truk yang sama terus dimodifikasi kayak gini, aku juga kurang tahu. Tapi ini yang jelas mirip banget sama truk hasil Lombok yang dulu pernah aku reaction ya. Ya buat yang inget-inget aja lah sama truk hasil Lomboknya, pokoknya mirip aja sama truk ini ya. Bener juga ya. Okay. Wuh, kabinnya udah hilang ya tentunya. Waduh, tidak iri sama orang yang gajinya besar, jangan nganggur aja. Alhamdulillah, wih mantep guys untuk kata-katanya. Intinya asal kerja aja nggak nganggur, ada pemasukan ya alhamdulillah udah ya tentunya. Oke, okay. Entah ini lagi ngapain ya. Aduh, habis cok. Oke. Okay. Asik. Nah, ini yang hasil Lombok tadi, guys.
mongo. Aduh. Aduh, sekarang nasib Stefania kayak gitu ya guys ya, untang lantung ya kan. Baru aja beberapa kali bangkit setelah beberapa kali laka, malah sekarang laka lagi ya tentunya untuk truk Stefania ini ya. Dan sekarang ini proses perbaikan lagi guys, kayaknya full restorasi untuk kabinnya ini ya, karena emang udah beberapa kali hancur ya kan. Jadi ya ini kayaknya full restorasi, atau jangan-jangan diganti canter lagi ya untuk depanannya ya. Huh? Karena emang ini bisa dibilang udah truk tua ya, tentunya truk yang udah kerja keras ya kan. Nemenin Sam Renaldi atau Tabung Junior untuk mencari rezeki lah ya, pokoknya ya. By the way, untuk masa-masanya untuk truk Stefani ini udah pernah aku bikin ya. Jangan lupa dicek dan ditonton ya, tentunya. Mantap ya. Mancing mania. Ditabung. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk video kali ini ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Terima kasih banyak juga buat kalian yang udah ngirim video-video ini. So, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.